Masjid Baitur Rahim BTN Skyline Indah Kota Raja, Distrik Abepura, Kota Jayapura ini menjadi salah satu lokasi sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Ratusan warga yang bermukim di sekitar Masjid Baitur Rahim BTN Skyline Indah Kota Raja sejak pagi hari telah berkumpul untuk mengikuti sholat id berjamaah. Setiap jamaah yang hendak mengikuti sholat di masjid ini wajib mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, mengingat pandemi COVID-19 masih mewabah di Kota Jayapura. Dalam ruang masjid pun telah terpasang garis batas antar jamaah kurang lebih 1 meter untuk menghindari kontak fisik sebagai bentuk pencegahan terhadap penularan virus corona. Pelaksanaan sholat id yang berlangsung tertib dan aman serta setiap jamaah melaksanakan protokol kesehatan merupakan bentuk dukungan warga masjid terhadap program pemerintah yang tengah berupaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Alhamdulillah dalam agenda kami telah terlaksana dengan baik pada waktu sembahyang ada itu semua dengan protokol kesehatan. Jaga jarak dan safety dalam kontrol dari termogan dan semua menggunakan masker dan baik yang di luar dari area masjid juga ada beberapa sekitar kurang lebih sekitar 809 sub itu semua tetap menggunakan protokol kesehatan. Momentum Idul Adha tahun ini merupakan tanda syukur sebab di tengah pandemi COVID-19 umat muslim dapat melaksanakan sholat id berjamaah dengan mematuhi protokol kesehatan. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim yang telah hadir dan sukses terkhusus kepada panitia. Dan momentum peringatan Idul Adha ini merupakan salah satu tanda kesyukuran kita juga bahwa di tengah-tengah pandemi Corona ini kami dapat melaksanakan ibadah Idul Adha sesuai dengan protokoler kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jayapura maupun Majelis Ulama Indonesia. Haji Darwis masih berharap di tengah pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat ibadah setiap umat melainkan makin meningkat setiap harinya. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan JTV mengabarkan.